Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Dari siapa, di mana? Pak, ini dari Malang. Oh ya, dari Malang ya. Ya. Kota Malang. Dengan Bapak siapa, maaf? Said. Said. Ya. Pak Said di Malang ya. Ya. Taib. Ada yang ditanyakan, monggo. Saya ini baru belajar ini. Kalau belajar pertama-tama itu apa yang perlu dipelajari Ustaz? Maksudnya urutannya gimana ini? Apa belajar sholat apa ya apa sih? Itu Ustaz. Maksudnya Bapak mualaf gitu atau? Bukan ya, baru sadar-sadar aja. Oh, baru hijrah. Nah, cukup Pak Said atau ada yang ditanyakan lagi? Anu, cukup kali ya? Iya, baiklah. Jazakallahu khair ya, Pak Said ya. Sampai ketemu lagi insya Allah di konsultasi Islam di depan insya Allah. Tapi Ustaz bisa di... Iya, ketika kita memulai untuk belajar Islam ya, yang benar, iya. Maka kita lihat kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban-kewajiban kita apa? Dan kita pelajari itu semuanya. Ya. Kita punya kewajiban untuk sholat lima waktu. Kita punya kewajiban untuk memperbaiki akidah kita. Iya. Ya. Kalau misalnya ada kewajiban zakat, berarti zakat menjadi kewajiban kita. Iya. Ada kewajiban puasa, iya. Maka puasa menjadi kewajiban kita. Iya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita, ini harus kita pelajari. Harus kita pelajari terlebih dahulu. Kalau misalnya ya kita bingung mulai dari mana Ustaz? Nah, ya itu dia tuh. Maka pertanyaannya itu. Sebaiknya kita mulai dari akidah. Kita mulai dari akidah. Kalau misalnya kita tidak bisa ya dalam satu waktu mempelajari bermacam-macam bab dalam agama kita ya. Maka pertama kali yang kita dahulukan adalah akidah. Ya. Karena alhamdulillah ya penanya bukan seorang mu'alaf yang tidak tahu sholat sama sekali, ya kan? Yeah, yeah. Insya Allah dia juga sudah tahu hukum-hukum masalah puasa karena ya banyak dari orang-orang juga melakukan puasa. Yeah. Ya. Kalau misalnya dia sudah pernah melakukan zakat juga, insya Allah ya sedikit-sedikit tahulah, ya, tahulah tentang ya, kewajiban zakat, zakat fitrah gitu. Tapi masalah akidah ini, ya ini pondasi agama kita. Maksudnya urgent gitu, Ustaz? Urgent sekali, ya karena kalau kita membangun sebuah bangunan, yang kita perhatikan apanya dahulu? Pondasi. Pondasinya. Kalau pondasinya nanti nggak kuat, ya nanti syariat-syariat yang dibangun di atasnya akan mudah roboh, akan mudah digoyang-goyang. Yeah. Ya, orang kalau pondasi nggak kuat, kemudian dia membangun bangunan sampai 100 lantai, ya ambruk semua. Yeah. Ya, pondasinya nggak bisa menopang untuk itu. Maka sebelum kita bingung ya mempelajari yang lain, ya fokus untuk mempelajari akidah. Akidah. Mempelajari tentang rukun iman. Yeah. Mempelajari tentang tauhid. Mempelajari tentang kesyirikan dan yang lain. Rukun iman, tauhid, kesyirikan. Mengenali kesyirikannya. Ya, jadi yang penting masalah akidah dulu. Akidah ini berupa keyakinan. Keyakinan ini ya seperti rukun iman yang enam itu. Yeah. Jadi rukun iman yang enam, iman kepada Allah, yeah, misalnya. Betul. Nanti iman kepada Allah ini mencakup tiga tauhid, ya beriman terhadap nama-nama Allah, beriman terhadap sifat-sifat Allah. Nanti tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ya itu berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti iman kepada para malaikatnya, bagaimana detil-detilnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ya. Ini tentang rukun iman ini sangat penting. Ya. Tentang rukun iman sangat penting dan kita sangat membutuhkan pengetahuan tentang tauhid, pengetahuan tentang kesyirikan, pengetahuan tentang tauhid agar kita mewujudkan tauhid itu dalam kehidupan kita. Pengetahuan tentang kesyirikan agar kita benar-benar bisa menjauhi segala jenis kesyirikan. Kemudian iman tentang rasul misalnya, para rasul. Rasul banyak ya. Iya. Di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk atau wujud keimanan kita kepada Rasulullah, maka kita harus menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya rujukan kita dalam beribadah, dalam mengamalkan Islam. Satu-satunya rujukan itu gimana? Iya, contoh. Maksudnya kalau kita
ya melakukan sebuah ibadah, maka harusnya kita mengembalikan ibadah tersebut kepada tuntunan beliau. Dan tuntunan beliau ini bisa kita ketahui langsung misalnya dari hadis. Ya. Bisa kita ketahui melalui perbuatan para sahabat, yang bagaimana praktiknya para sahabat dalam mengamalkan ibadah tersebut. Ya. Ya. Ini termasuk diantara bentuk kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, makanya saya sudah katakan tadi bahwa mempelajari tentang akidah ini sangat-sangat penting. Ya, gitu. Karena dengan akidah itulah akhirnya kita punya kekuatan untuk mengamalkan syariat Islam dengan baik. Dengan benar, dengan baik. Ya, banyak orang yang mempelajari Islam sampai puluhan tahun. Iya. Tapi karena akidahnya, pondasinya tidak tergarap dengan baik, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mau menjalankan, dia malas-malasan dalam menjalankan syariat Islam. Karena memang tidak ada dorongan untuk melakukannya. Dia tahu banyak hukum, kan? Bapak ayahnya orang Kristen, orang Islam, udah Islam, ibunya Islam, omnya, tantenya semua Islam. Nah, terus dia juga kan otomatis Islam dong. Itu gimana itu terus dia menolak atau ciri-cirinya bagaimana? Enggak, itu ya memang seringkali ya kaum muslimin itu Islamnya karena lingkungan. KTP-nya. Sebenarnya dia punya kewajiban untuk mengenali Islam lebih dalam. Ya, berkewajiban mengenali Islam lebih dalam. Dalam. Ya, cara mengenali Islam lebih dalam itu ya langkah pertamanya ya belajar akidah.